Sampai depan rumah Imam Ali gak berani ketok pintu. Penasaran ini rumah, rumah siapa? Saya tuduh maling kok gak marah. Ada orang lewat tanya. Kata laki-laki ini tanya, "Mas, saya mau tanya siapa pemilik rumah ini?" Kata yang lewat, "Kalau bapak gak tahu siapa pemilik rumah ini, berarti bapak sama seperti bapak ada di Mekah tapi gak paham di mana Ka'bah. Ini rumah orang terkenal, Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, cicit Nabi Muhammad." Langsung gemetar tuh hadirin. Ini laki-laki langsung ketakutan. Salah tuduh maling, yang dituduh adalah anak cicit Nabi Muhammad. Mau gak mau harus minta maaf. Diketok pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin. Lihat akhlak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Membuka pintu dengan tersenyum mengatakan, "Loh,